friend in me. You got a friend in me. Eh, wajib mau bro, apa kabar semuanya, ma bro? Oke, jadi kali ini ma bro coba bakal mau pakai XPR ma bro ya. Nah, ini tuh mantep banget sih harusnya ma bro ya XPR ini karena di buff ya. Dan lo jangan lihat ya, di pro scrim itu udah lumayan banyak yang pakai ya para player sniper ma bro. Apa salahnya kalau coba juga ma bro ya? Dan kebanyakan sih kayaknya pakai scope yang rada kecil ya. Karena XPR ini setahu cek cocok banget buat spam. Tapi yang anehnya ma bro, kalian lihat ini ma bro. Oja nggak pernah sama sekali pakai XPR. Mungkin kalau pernah itu dulu banget 3 tahun yang lalu kali ya. Kalian lihat tuh belum dikasih level. Dan kayaknya ini satu-satunya skin yang Oja punya di XPR mah bro ya. Pakainya nih kira-kira. Pakai lah ya. Oke. Dan tadi belum dikasih attachment, masih level 2. Kita naikin. Karena Oja punya XP card ya, langsung aja mah bro. Terus kita kasih attachment. Kira-kira attachmentnya apa nih mah bro? Kalian ada saran enggak buat Oja? Kayaknya sih pakai Oja laser taktikal. Ini kita ngasal aja dulu mah bro ya. Kita kasih ke Ghostock, boleh lah Ghostock. Kayak baru denger. Ini kita kasih ke mana nih yang bagus? Ini kali ya, RTC lightweight, Oja laser taktikal. Dan yang terakhir, kayaknya kita pakai amunisi mah bro. Wih, stopping power. Oh jangan, kayaknya kita kayaknya nggak usah pakai stopping power. Tapi menurut kalian perlu nggak nih stopping power? Tambah sakit sih. Cuman aku nggak tahu pelurunya jadi berapa ya. Takutnya jadi dikit loh ma bro. Kalau stopping power ya nggak apa-apa, kita pakai lah stopping power. Ini kita kasih ke tactical. Ini jadi berat nggak sih? Kayaknya jadi berat deh ma bro. No stock. Oh, stok boleh juga. Ini nih, kalian kalau ingin melihat Oca kebingungan dalam meracik gunsmith senjata sekarang ini, karena ya Oca belum nyoba senjatanya dan Oca harus berpikir mana yang enak ya kan. Mungkin kalau Oca udah nyoba, Oca bakal tahu kali ya. Tapi kita coba ke no stok kali. Ya oke deh, no stok lah, pakai. Dah, let's go. Kita langsung aja mau bro, Oca mau cobain crankat. Senak apa sih? Oca penasaran beneran. Oke, let's go. Jangan dulu ma bro, jangan dimulai dulu. Karena Oce ada yang lupa nih ma bro ya. Harusnya Oce pakai optik ya. Buang apa nih Oce, jadi bingung cuy. Buang. RTC light. Ini ma bro, terus barrel copot deh. Kita kasih ke kali 3 kali ya. Kali 3 scope B, scope C. Mulai bingung. Scope B lah ya. Yaudah ma bro, kita coba apakah enak. Ya jelas Oca tidak tahu ya. Nggak tahu. Oke, kita sini dan hard point. Let's go. Ya mau bro, Oca udah di dalam game. Nih. Kalian lihat. Tuh. Jatuh ini no recoil mau bro ya. Coba Oca, nggak tahu nih kalau kali 8-nya gimana mau bro. Ini kan Oca pakai kali 3. Harusnya mantap sih mau bro ya. Let's go. Kita langsung saja mau bro. BTW ini Oca. Wah, lama banget sih. 3 tahun kali ya Oca nggak pakai senjata ini. Mungkin Oca ngambil senjata ini pas nyolong gitu loh. Mama, mana? Mungkin. Oh, kali ini gitu. Bomnya drop mah bro. Nggak tahu lah sih di mana. Apa? Mana sih musuhnya? Loh, udah habis aja. Kita ini sih buat nge-spam bro. Tuh. Apa sih kamu tiba-tiba di situ? Dasar bocah. Bocah monyet aja. Let's go. Lucu sih. Bocah penasaran kalau pakai kali 8 tuh. Apa ntar pakai kali 8 om bro ya? Gak satu hit.
Oh, satu hit. Karena satu hit kan enggak ya. Mungkin badan ke atas kali bersatu. Nice, rata. Rata sih. Keren. Oh, nice bro. Prince of Asia. Gini. Kocak berasa ini game cepet amat gitu ya. Mereka tuh ngapus A mulu juga, nggak pernah ke B. Waduh, di atas ada men. Hahaha, sudah ceduka ke situ dia mah bro. Ya ampun, mau bro, cuman balik temen kah? Ya. Wow, oke. Oke. Ini orang ngapain nih? Ini ngapain? Tembaknya sama teman-teman kita. Hah? Dasar. Ada trofi mah, bro. Kita harus cain. Ya, trofi siapa ini? Ada orang. Oce mati malam mah, bro, ya. Sensitivitas Oce ini yang kali tiganya nggak sama-sama kayak kali 8 Oca. Biasanya Oca pakai sniper kayak ZRG, DLQ itu kan kali 8 Oca. Nah ini tidak ya. Terus karat itu bro. Wah, mau lebih padahal. Nge-lag Oca. Boong. Aduh, pak. Mati lah saya. Aduh, mau bro nggak mati lagi. Nice. Nice. Itu sudah tahu banget dia ke situ. Ya, dia nembaknya noce tadi. Nice, dapat lagi. Di mana ya? Oke. Kita inspect dulu sih tema bro. Anjir. Kalian penasaran gak sih pakai kali 8 mau bro? Kayaknya harus kita try lah. Mana nih? Dari sini harusnya. Tiba-tiba kaget aja. Ya biasa aja sih. Sudah menang. Iya. Yeah. Nice. Yolah mah bro. Sepertinya racikannya kurang bener ya. Masih kurang bener gak sih? Yaudah, yuk let's go. Oke, mau bro sekarang Ocha agak lumayan paham. Coba deh. Ocha gak pakai optik, tapi sebenarnya pakai optik sih. Bingung ya. Terus kita pakein FMG aja mah bro. FMG ya. Kenapa Ocha bilang FMG? Sebenarnya Ocha bingung juga sih. Harusnya Ocha nyontek aja tuh ke pro player yang pakai XPR mah bro. Soalnya juga bukan player sniper. Tapi kenapa Ocha jelasin alasannya? Jadi Ocha copot tadi optiknya mah bro ya. Nah, optik B karena menurut Ocha kayaknya kurang gitu ya. Terus tadi open scope-nya udah oke, terus nembaknya juga nggak terlalu kemana-mana. Nah, misalnya Ocha pick barrel, salah satu performa itu pasti ada yang diturunin sama bro ya. Contohnya ya mobility Ocha bakal turun dan recoil damage range itu bakal naik, flinch-nya juga bakal kebantu lah. Atau Ocha pilih yang full mobility sama bro, tapi flinch-nya
ya jadi agak jelek, jadi koilnya juga dibikin jelek, nah kan jadi bingung bro ya, jadi bingung ya kan. Jadi oke, okay, taruh FMG dulu, kita coba deh kayak 8 kali. Oke, okay, let's go. Wih, ma bro, kalian lihat itu tadi, no, no recoil man, never recoil, no recoil. No England, no USA. Kalian bandingin dah, udah sama right tag, Arctic itu pasti ke atas atas ma bro. Ini, this spam, no recoil, coy. Wah. Oke, okay, let's go. Let's see. Apa yang bisa dilakukan oleh senjata ini, Mak Bro? Snipernya. Masuk ke bomnya. Oke, okay. Oke, okay, mantap. Nah, kita tekan sini aja, Bang Bro. Cuma gak tau di mana. Dapat, wah. Ini bisa di spam, tapi satu hit aneh banget sih, Bang Bro. Menurut saya harus di nerf. Bisa merasakan ya, ketika kita yang SVR. Oh nice, temen kita dapat. Wow, enggak sih mah bro. Ada orang lah. Tiba-tiba. Kalah. Oh, ada orang di sana mobil. Nice. Wah, mah bro. Kayak enggak perlu pakai TTRG enggak sih? Gini aja bisa spam-spam. Mana musuhnya mau bro? Loh! Ngepon ya? Gak kelihatan! Astagfirullah, berarti plannya salah ya? Kocak dah. Sniper nggak muncul, gue tungguin lu bro. Wah bomnya drop, nggak benar temen kita. Last
apa itu? Mau jadi bacok mah bro. Kali ini nih gak satu hit nih, parah emang ini XPR ya. Sabar mah bro ya. Nanti 3 tahun tidak pakai senjata ini. Ini masih pembelajaran ya. Sakit. Rick and Rick and mati dia. Nggak ada mau bro di arena. Wah di dia harusnya sih. Satu hit tuh. Satu hit bro. Gak sulit sih ya. Mana ada orang-orang? Serem ya. Wuuu. Nice sama bro. Kita gak tau dimana lastnya. Dan itu dia. Nice kan? Sebenernya salah penggunaan sniper ini. Bukan untuk quickscope. Mendingan pake deal kill aja kalau quickscope ya. KXVR ini cocoknya tuh buat spam-spam lah bro. Orang lagi ngeras di spam-spam gitu. Nah kayak gitu contohnya mah bro. Nice, keret. Udah. Lah. Satu doang mah bro. Mana lastnya? Jangan dong, biar gue yang nge-kill. Bro, let me kill bro. Biar gue yang nge-kill. Wow, selesai sudah. Oke. Ya udah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton ya. Pokoknya jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya mah bro ya. Terus kalian kalau mau beli akun COD langsung aja follow Instagram @kitajubelin mah bro, di sana akunnya mantap-mantap banget, murah meriah, terjangkau lah pokoknya mah bro. Untuk kalian yang nyari akun sultan, akun bagus-bagus tapi masih ya lumayan harganya terjangkau, langsung aja follow ya mah bro. Atau kalian mau grinding kemo tapi nggak ada waktu, atau kalian nggak ada waktu buat push rank juga, langsung aja follow Instagram @kitajoki. Klik in nanti kita jokoi di sana. Oke, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.